Agustus tahun 2022 siap laksanakan. Laksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, ditetapkan satu jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kebakaran, yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan tingkat waktu tanggap atau respon time 15 menit pada saat terjadi dan setelah kejadian kebakaran. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan atau DPKP, Rahmat Kartolo, saat menjadi pembina pada apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Rahmat Kartolo mengatakan kegiatan DPKP Banjar bertumpu pada pembentukan relawan pemadam kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran. Rahmat menyebut tugas DPKP Banjar ada 15, diantaranya menyelenggarakan SPM bidang kebakaran, melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, dan melakukan investigasi kejadian kebakaran. 2018 ditetapkan ini dasar pada standar pelayanan minimal bidang kebakaran, yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap atau respon time, yaitu 15 menit pada saat setelah kejadian kebakaran bagi waktu negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran dapat mengikuti kegiatan pemadaman tersebut. Apel gabungan tersebut diikuti para pejabat eselon 2, 3, 4 dan fungsional. Wahyu Zidan, Kominfo Banjar melaporkan.